Halo bosku, selamat sore ya. Selamat beraktivitas. Ketemu lagi dengan channel saya, Muhammad Rojikin. Di video kali ini saya akan membagikan tips cara pruning sawit bayi ya. Bagaimana yang baik cara mempruning sawit bayinya dan bagaimana hitungan lepas dari tanahnya. Yuk bosku, simak terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya biar lebih semangat saya membuat konten-konten yang bermanfaat untuk Anda-Anda, untuk bosku. Oke bro, salam sejahtera ya. Dan jangan lupa semangat terus untuk menjadi lebih baik. Oke bro, ayo simak terus videonya. Ya bro, ini cara pruning sawit mula-mula ya, dari sawit bayi. Pruning yang baik itu start pruningnya kalau sawitnya sudah mempunyai batang pokoknya ya. Ini batang pokoknya ini sudah 30 cm sampai 40 cm dari tanah ya, yang baik seperti ini. Tapi kalau yang belum punya batangnya, lebih baik jangan dipruning, karena nanti takut batang pohonnya itu kecil nanti dan tidak bisa menghasilkan buah yang besar. Nah, yang baik itu seperti ini. Ini lagi, ini kan sudah mempunyai batang pokok ya, bawah nih. Kalau ini 40 cm sampai 50 cm yang baik seperti ini. Cara start pruning dari mulai tanam ya, ini ya, seperti ini. Jangan sampai sebelum punya batang pokok itu dipruning, karena nanti bisa rusak sawitnya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. 4 kelepah dari bawah. Ini harus mempunyai 4 kelepah dari bawah ya. Ini tips yang betul mempruning sawit bayi ya. Ini yang sudah mempunyai batang ya, batangnya ya, ini yang baik. Ini dari bawah ini 1, 2, 3. Nah, ini 3 kelepah dari tanah ya, 4 sampai 3 4. Ini baru betul. Tapi kalau yang belum mempunyai kelepah 4 itu tidak baik. Ini cuman tips ya bro, tips cara pruning, mula-mula pruning sawit bayi biar sawitnya tidak rusak nanti. Nah, seperti ini ya bro, ini baru betul, baru baik. Ah, ini semoga bermanfaat ya untuk petani-petani dan pekerja kelapa sawit. Tapi ini sebenarnya, ini bawah buah ini ada penyangga 2 kelepah, tapi kita habisi semua karena ini nanti besok akan diambil buahnya. Tidak apa-apa. Oke ya bro, semoga bermanfaat tips cara pruning sawit bayi, mula-mula pruning. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih ya bro atau bosku. Nih, kalau ada pertanyaan dan saran, bisa komentar di bawah ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum.